Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Thoriq ataupun Thoriq Halilintar. Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu 4 Juni di tahun 2023. Dan menariknya pada hari itu, siapa sangka nama dari Thoriq bersama Atha Halilintar menjemput keluarga dari Atha bersama Thoriq di bandara ketika Gen Halilintar sampai di negara Indonesia. Memang pertemuan dari keluarga Gen Halilintar bersama Atha dan juga Thoriq sangat jarang terjadi ya teman-teman. Dan Thoriq mengatakan full team full senyum, atau seakan-akan nama dari Thoriq ataupun Thoriq Halilintar merasa sangat senang ketika bisa berjumpa dengan keluarganya lagi setelah sekian lama ditinggal berlibur di luar negara Indonesia. Dan menariknya, seperti yang telah teman-teman tahu, ketika keluarga dari Thoriq berada di negara Indonesia pada saat dulu, mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan Fuji ketika hubungan dari Tofu masih resmi berpacaran nih teman-teman. Sehingga banyak sekali spekulasi seperti hubungan dari Tofu tidak direstui oleh orang tua dari Thoriq Halilintar. Sampai-sampai ketika Thoriq bersama keluarganya bertemu, ada juga masyarakat Indonesia yang mengatakan terpantau makin jauh dari mantan. Mana berani ngenalin mantan ke keluarga besar. Padahal dulu sudah heboh banget dibilang bakal balikan ketika hubungan dari Tofu berpisah. Emang ketika keluarga dari Thoriq tiba di negara Indonesia, dengan kata lain, peluang balikan dari Thoriq bersama Fuji semakin kecil ya teman-teman. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri, fakta mengatakan keluarga dari Thoriq tidak bertemu dengan Fuji ketika mereka masih resmi berpacaran. Dan ketika kabar ini beredar, nama dari Fuji seakan-akan memilih untuk cuek ya teman-teman. Dan Fuji memposting sebuah foto dengan caption forever best friend ataupun teman baik selamanya, dan di sebelahnya adalah Gala sekali, seakan-akan nama dari Gala merupakan seseorang yang mengerti betul isi hati dari Fuji, baik pada saat senang maupun pada saat sedih teman-teman. Jadi apa mungkin ini adalah salah satu alasan dari Fuji ketika Thoriq bersama Fuji bertemu di suatu tempat, mereka memilih untuk tidak foto bersama. Kenapa? Karena Fuji mengetahui orang tua dari Thoriq akan ke Indonesia, dan ketika Tofu seringkali foto pada saat mereka resmi berpisah, maka tentu saja berbagai macam pertanyaan akan muncul kembali ketika keluarga dari Thoriq tiba di negara Indonesia. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini ketika Thoriq bersama Fuji berada di tempat yang sama, tetapi mereka memilih untuk tidak foto bersama? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena pada saat itu Fuji maupun Thoriq seringkali membagikan foto bersama para sahabatnya, tetapi tidak pernah terlihat foto dari Tofu dimunculkan kepada publik oleh Thoriq bersama Fuji. Memang beberapa waktu yang lalu nama dari Fuji sempat dihebohkan sedang dekat bersama seseorang yang mempunyai nama Aan Story. Cuma entah kenapa sepertinya itu hanyalah gimmick belaka ya teman-teman, karena Fuji sama sekali tidak memberikan respon terhadap foto yang dibagikan oleh Aan. Dan kalau teman-teman stay tune pada channel ini, di mana pada video saya sebelumnya saya membuat konten mengenai Thoriq bersama Fuji. Dan di situ saya mulai mengajukan sebuah pertanyaan. Fuji memang seringkali bersikap cuek ketika berjumpa dengan Thoriq. Apa mungkin Fuji masih menunggu aksi dari Thoriq terlebih dahulu? Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Jika Fuji masih menunggu aksi dari Thoriq terhadap Fuji, maka apa hal itu bisa terjadi ketika keluarga inti dari Thoriq Halilintar tiba di negara Indonesia? Tolong tulis di kolom komentar teman-teman, karena memang ini akan menjadi PR yang sangat besar dan juga sangat berat ketika hubungan dari Tofu akan kembali bersama. Lalu apakah teman-teman mempunyai ide agar hubungan dari Tofu bisa kembali bersama? Tolong tulis di kolom komentar, atau jangan-jangan mereka sudah resmi memutuskan untuk tidak akan pernah kembali bersama. Tolong juga tulis di kolom komentar mengenai pendapat dari teman-teman sekalian. Cuman ibu hamil ya guys ya. Kenapa bang, nggak siap-siap sini bang, kenapa? Nggak tahu nih, biasa. Keren teman ibu hamil, maaf ini.
kita harus menemani makannya sampai dia kenyang, guys ya. Apa sih, sama ada makan gratis. Shoestring fries with smile fries and fries. Guys, kalau numpang makan di rumah Sultan tuh ada chefnya, lihat tuh. Gokil enggak tuh? Terus set makanannya tuh ada 12 kali, guys. Ngeri enggak sih? Nah, makasih ya, Nah. Nah, cuma 3. Diminta di mama. Mana? Gitu enggak pasnya. Pas. Kok ditumpah-tumpahin, Mas? Ya bisa diobrak abrik semuanya. Ini emang harus pakai kaca ya, Mas? Iya. Karena mesti sambil ngaca itu. Ini ada maca sausnya. Ini gue jangan pengen tahu kok masnya ngaca gitu. Wih. Wah, lukisannya. Mas, bikin muka saya bisa gak? Nah, ini gambar muka kamu. Wah, jadi kurus. Iya. Apa? Iya. Siapa? Parah banget. Ian Hidayat, maksudnya Ian Hidayat. Coba kalau dinyalain ya. Ih, ternyata parah banget. Gue gak mau pakai flash. Gue roll semua lagi nih. Gue sih langsung gue masuk. Kita sebentar lagi mau jemput orang-orang yang mana sangat kita rindukan ya. Sebentar lagi. Oke guys, sabar. Weh, Gen Halilintar kembali guys. Iya. Lihat, who's poppin'? Fatih udah jadi kayak Mustang. Gak bercanda, maksudnya kayak sorry. Yo. Saya maco banget gila sekarang. Kayak udah ada kebanggaan. Udah, view. Seksi banget. Ini 14 tahun. Gila, montas ganteng banget sekarang. Saya sedih. Di grepe. Oh, suka sih kayak gitu. This is daily routine. Oh, daily routine. Ya. Apa itu Spider-Man? Spider-nya ee. Itu siapa yang gambar ee Spider-Man? Gala kali, Tete enggak gambar itu. Kok nuduh Tete? Ikan bau dong Spider-Man-nya itu ada ee-nya guys katanya. Putih aus gala say. Masya Allah. Makasih ya. Putih lapar. Putih lapar gal, mau makan. Tolong ambilin makanan dong. Galas kali Uti mau makan sekarang. Kita lihat diambilin apa ya. Apa tuh? Uti lapar banget. Itu basreng ya? Oh bukan. Ini keripik padang. Makasih ya Galas Kai. Galas Kai gak makan? Enggak katanya.